Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalam ala rasulillah. 15 Mei adalah hari marwah. Hari marwah untuk Kepulauan Riau. Hari marwah 2020. Tahun ini kita berada dalam bulan Ramadan, bulan penuh barokah. Namun kita juga berada dalam situasi pandemi COVID-19. Bulan Marwah Kepulauan Riau tahun ini mengharuskan kita banyak di rumah. Namun kita harus selaraskan pula dengan banyak beribadah. Kita harus menjaga jarak. Namun kita harus juga dalam jiwa silaturahim walaupun secara fisik berjauhan. Negeri bermarwah bernama Kepulauan Riau. Dalam bulan Ramadan dan COVID-19 ini, mari kita tandai dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan insya Allah. Bencana wabah COVID-19 harus segera dihilangkan. Kita harus lebih peduli sesama, terutama bagi rakyat yang terdampak pandemi COVID-19. Berjuang di bidang kesehatan dan mengutamakan COVID-19 dapat dituntaskan, melahirkan pendidikan yang beretika, yang menumbuhkan semangat baru insan Kepulauan Riau yang berbudaya. Kepulauan Riau ke hadapan adalah Kepulauan Riau yang kita idamkan, menjadi pelopor kebersamaan, pemerintah yang pro keadaan rakyat, DPRD yang kental dengan menyampaikan keinginan rakyat, bersatu padu membawa rakyat Kepulauan Riau tanpa adanya kepentingan kelompok tertentu. Insya Allah, Kepulauan Riau akan bermarwah dan kita sepakat rakyat didahulukan, negeri dimajukan. Selamat melanjutkan ibadah Ramadan. Mari kita lawan COVID-19. Mari kita bermarwah melahirkan Kepulauan Riau yang sejahtera. Jayalah Kepulauan Riau, jayalah negeriku. Selamat Hari Marwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.